Masih trotol, ada bintik trotolnya nih Pak. NTT dia mata merah ya. Mata merah. Oh ini cak biru. Ya. Oh udah makan pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pokoknya tak doakan sahabat kita Nusantara sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Sekarang posisi kita berada di Pasar Burung Pramuka, Lantai Dasar, di gedung paling belakang. Ini parkiran belakang. Oke, okay. Hari ini kita mau mampir di kiosnya Langgeng Jaya. Kita lewat sini, langsung lurus saja. Oke, okay. Ini posisi kios Langgeng Jaya, Pasar Burung Pramuka, Lantai Dasar, daerah Jakarta Timur. Ya, yang terbaru hari ini apa nih Mas? Tetap yang terbaru ada Jotin. Oh, Jotin Meredi. Nah, Jotin Pak Meredi sama Pak Martin, Mas ada Bungkok, Mure, Trotolan. Tetap masih banyak kok Pak. Punya banyak, komplit. Masih banyak komplit. Oke, info kirim-kirim Mas. Kirim-kirim area Jabodetabek bisa COD, ya. Luar kota video call dulu, cocok transfer enggak cocok cancel Pak. Terima tukar tambah enggak? Tuker tambah bisa, yang penting burung yang kita mainin, burung sehat tidak cacat, namanya cocok aja. Yang penting sama-sama cocok. Iya. Oke, siap kita lanjut pantau aja, Mas. Siap, Pak. Oke. Kita mulai dari cungkok mini nih. Nah, cungkoknya Indonesia, Pak. Cungkok Indonesia. Iya. Cinoi jantan. Cinoi khusus jantan. Khusus jantan. Untuk stoknya banyak? Kalau untuk cinoi stoknya cuma 3 ekor, Pak. Oh, cuma 3 ekor. Cuma 3 ekor. Stoknya terbatas nih. Iya. Harganya berapa nih, Mas? Untuk kita Cina kita kasih harga 300.000 per ekor, Pak. 300.000 per ekor. Per ekor. Kalau yang betina ready? Kalau yang betina enggak main, Pak. Oh, enggak main betina. Enggak main. Soalnya mainnya jantan. Kurang laku, Pak. Oh, kurang laku. Kurang laku. Oke. Okay. Ini arah mata merah nih. Nah, ini arah mata merah yang jantan, Pak. Jantan ya. Udah bunyi. Burung enggak bunyi. Udah. Bunyi mulus. Mulus semua, Pak. Ini karena enggak ada sangkarnya. Jadi burung jadi nih? Iya, burung jadi. Burung total. Harganya berapa nih, Mas? Ini tak kasih harga cukup 1.600.000 aja, Pak. Oh, cukup 1.6? Iya. Tuh, arah mata merah jantan. Iya. Oke, lanjut cak hijau. Ini cak hijau, Pak. Ini cak hijau gacoran. Cak hijau gacoran. Godonya gacoran. Godonya gacoran, Pak. Ya. Dosernya ada berapa ekor yang gacoran? Untuk yang gacoran cuma 2 ekor, Pak. Oh, cuma 2 ekor? Iya. Harganya berapa nih, Mas? Kalau ini 1.100.000. Oh, yang kandang ini 1.100.000. Nah, kalau yang ini full set cukup harga 1.050.000. Oh, 1.050.000. Nah, full set? Full set. Tuh, kandangnya juga masih bagus, tuh. Full set, tinggal bawa. Saya jual gacoran, harga cukup 1.050.000. Ini bodinya lumayan nih. Lumayan, Pak. Lumayan. Lumayan. Cuma memang ya. Baru nyampe tadi malam. Oh, baru nyampe. Iya. Ada ringnya. Ada ringnya itu, Pak. Iya. Kali ini nih enggak ada ring. Enggak ada ring ini yang satunya. Oke. Okay. Ini 1.100.000. 1.100.000. Burja. 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 Kalau ini cak biru. Biru, Pak. Jantan sama betina ya? Ah, itu ada sepasang. Satu pasang. Iya. Yang sebelah kanan betina, sebelah kiri jantan. Jantan. Harganya berapa nih, Mas? Untuk yang jantan tak kasih harga 400.000, Pak. 400. Kalau betina? Kalau yang betina cukup harga 150.000. Betina 150.000. Nah. Kondisi masih semi pur. Semi pur, Pak. Semi pur. Nah, ini sebelahnya ada kepodang. Oh, ini podang. Atau podang Bali, Pak. Podang Bali. Oh, ini sama tuh. Mulus-mulus. Oh, yang mulus tuh. Mulus-mulus gede-gede, Pak. Ya. Podang Bali. Podang Bali. Udah makan pur ini? Kalau untuk ini masih buah, Pak, sama ulat Hongkong. Sama ulat. Harganya berapa yang mulus? Ini tak kasih harga 250.000. Oh, mulus 250. Iya. Kalau ini bondol sama aja, Pak. Oh, bebas rata ini. Aja. Pukul rata. Enggak dibeda-bedain. Enggak beda-bedain sama ya. Aja. 250.000. Ke Padang Bali. Terus Papua. Pitohui. Nah, ini Pitohui Papua, Pak. Yang dari Papua. Dari Papua ini burungnya cukup-cukup. Stoknya banyak tuh. Stoknya buahnya, Pak. Banyak. Sementara ada masih 30 ekoran ada, Pak. Oh, 30 ekoran. Ada ini, mantap-mantap. Oh, iya tuh.
Oh, gede-gede ya, kondisi mulus tuh. Mulus semua, Pak. Mulus. Aman. 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 Tuh. Berapa tuh itu, Mas? Ini tak kasih harga 700.000 per ekor. 700.000 per ekor. Untuk pitohi. Pitohi. Satu. Mulus, udah kayak kipas itu. Kayak kipas punya. Ini udah makan pur total. Pur total. Pur total. Ya. Harga 700.000. Stok banyak. Banyak banyak. Oke. Ya ini cicak Mas. Nah, cicak Mas temannya Pitohi juga, ya, Pak. Temannya Pitohi. Iya. Saudaranya itu. Saudaranya tetangganya. Ya. stoknya ada berapa ekor? Kalau untuk cicak Mas masih ada 10 ekor, Pak. 10 ekoran. Iya. Burung per total. Kalau cicak Mas pur total, Pak. Harganya berapa? Harga cukup 600.000. 600.000. Iya. Untuk cicak Mas. Masih burung endemik. Nah, endemik Papua lagi, Pak. Ini cicak pantai. Burungnya mantap-mantap, Pak. Hah? Burung masih muda-muda. Burung masih muda. Masih muda. Oh iya tuh. Itu melor. Sakit ya. tajam kukunya tuh. Nah, ini cicak pantai. Oh, bodinya gede tuh. Bodi gede, Pak, Sorong ya, punya. Dari Sorong. Iya. Harganya berapa nih, Mas? Kalau untuk cicak pantai tak ada harga 700.000, Pak. 700.000. Iya. Burung itu makan pur yang cicak pantai. Kalau untuk cicak pantai makannya pur leopard halus. Oh, pur halus. Pur halus. Ya. Tetap masih banyak kok. Banyak banyak. Banyak. Oke. Okay. Oh, ini Jovin. Nah, itu Jovin, Pak. Setelahnya kemarin lagi kosong lama ini, Pak. Ya. Sudah lama kosong juga. Nah, ini burungnya super-super. Oh, ini sama tuh. Nah, ini oh, biasanya buat bunyi-bunyi yang cakep ini, Pak. Iya, tuh. Nah, istimewa. Jovin, atau kekeling. Nah, kekeling. Harganya berapa tuh, Mas? Untuk Jovin tak kasih harga 600.000 per ekor. 600.000 per ekor. Udah makan, Pak? Ini, ya kalau burung ini pastinya campur serangga, Pak. Campur, walaupun udah makan pur, nah, walaupun makan pur tetap serangga. Campur serangga. Kalau di los pur, lama-lama mah kurus. Kurang bagus? Kurang bagus. Oh, lama-lama kurus ya? Oh, gitu, ya. Tuh. Harga cukup 600.000. 600.000. Stoknya ada empat dong ya? Untuk ada sekitar 7 ekor, Pak. Oh, 7 ekoran. 7 ekoran. Oke. Eh, yang mana udah bunyi tuh? Ini bunyi ya. Ini bunyi ya. Eh, pada bunyi, Pak, ini. Udah pada bunyi? Pada bunyi. Ya. Ini masteran halal. Nah, cicak tungkok. Cicak tungkok impor punya. Yang impor. Yang impor. Bodinya gede. Bodi gede, Pak. Nopeng semua ya? Apanya? Nopeng semua. Kalau untuk cicak tungkok musimnya nopeng semua, Pak. Oh, yang terutama lagi kosong. Oh, lagi kosong. Kemungkinan kalau datang berikutnya ada, Pak. Oh, gitu. Harganya berapa nih, Mas? Untuk cicak tungkok kayak gini, Pak. Cakep banget. Oh. Oh, ini oh iya. Istimewa. Mulus pasol-pasol nih, Pak. Pasolan. Ya. Mulus banget. Istimewa. Ya. Harganya berapa? Harga cukup 1.600.000. Oh, 1.6. 1.6 aja. Ya. Cicak tungkok. Kondisi mulus-mulus. Mulus-mulus, Pak. Ya. Nah, ini lagi makanan lagi, Pak. Mana? Ini ada pancawarna Asia. Pancawarna Asia. Nah, ini yang biasanya buat masteran kayak gini, Pak. Ya. Nah, ini istimewa kalau yang pengen buat masteran perawatannya gampang burung ini, Pak. Oh, mulus banget itu. Mulus banget ini suaranya, nyerecetnya tajam ini. Ya. Oh, pancawarna Asia. Kalau pancawarna Asia tuh kalau betina kuning polos, Pak. Kuning polos. Ya. Kalau jantannya ada merahnya. Ada merah. Harganya berapa nih, Mas? Ini tak kasih harga 800.000 aja, Pak. 800.000. Ya. Tuh. 800.000 pancawarna Asia. Pancawarna Asia betina ya. Betina. Betina. Berarti ini 800.000 semua. 800.000 untuk yang betina. Ya. Ini ada Robin. Robin. Nah, ini Robin Hood. Ya. Nah, ini Robin jantan, Pak. Robin jantan. Nah, Robin jantan. Ya. Ini mulus. Mulus. Berapa itu, Mas? Untuk Robin jantan tak ada harga 1.200.000, Pak. 1.2. Nah, yang betina juga ada. Ini yang betina ready 3 ekor. Oh, ini khusus betina. Khusus betina. Ya. Kalau betina kita berapa? Kalau untuk betina tak kasih harga 750.000 per ekor. 750 per ya. Ekor. Tuh. Yang jantan ada berapa ekor? Apa Robin? Ah. Cuman 1 ekor. Oh, tinggal 1. Nah, susah ini, Pak. Lagi susah sekarang. Katanya jalannya macet. Oh, macet. Macet, katanya pengepulnya gitu. Oh gitu. Nah, dari sananya lagi macet. Oh gitu. Robin biasanya banyak ini. Iya.
sampai ke soal jenis Robin, Mokse. Ini macet semua nih Pak. Oh lagi macet semua? Ya, lagi macet. Oh gitu. Iya. Ini Pak, impor nasi Pak. Mana? Oh gratis. Gratis Himalaya. Himalaya? Iya. Untuk sampai ada berapa ekor nih Mas? Untuk gratis Himalaya ada 2 ekor Pak. Tinggal 2 ekor? Iya. Harganya berapa tuh Mas? Ini karena tinggal 2 ekor, tak kasih aja 1.600.000 per ekor Pak. Oh 1.6? Iya, kemarin kan 17. Iya. Ini tak kurangi 100.000. Hari ini turun 100.000. Nah, turun 100.000. 1.6. 1.6. Ya, buat ngabisin stok. Ngabisin stok. Ini ada masteran lagi nih. Mana? Jalak Rio Rio. Jalak Rio Rio. Nah, jalak Rio Rio Pak. Bagus. Ya. Burung per total. Kalau untuk jalak Rio per total, Pak. Ya, berapa tuh ini, Mas? Untuk jalak Rio Rio tak kasih harga 120.000, Pak. 120.000. Iya. Ini sama. Nah, ini Peter Wheeler. Iya. Terus kacar ini? Nah, ini ada kacar. Ini kacar impor punya Pak. Oh impor. Impor. Kalau kita Kalimantan bilang Kalimantan. Ya. Kalau ini aslinya Malaysia punya. Asli Malaysia. Asli Malaysia. Jujur ya. Ngomong apa adanya. Ya Pak. Kalau ya. Bilang Kalimantan ya pasti orang percaya Pak. Iya percaya. Percaya. Cuma ya nanti konsumen kecewa ntar. Kecewa. Kalau ya. Ini kalau yang datangan kemarin rata-rata itu kacar Malaysia semua. Oh rata-rata kacar Malaysia. Nah, cuman kadang ada dibilang Kalimantan. Iya betul. Biar cepet laku. Iya. Gitu. Ini Malaysia punya Pak. Asap pilih satu Pak. Oke. Okay. Kacar Malaysia nih. Oh. Oh ini kacar Malaysia. Nah kalau kacar Malaysia itu emang bodinya lebih besar ama lebih besar Kalimantan Pak. Lebih besar Kalimantan. Nah kalau ya. Yang Malaysia ya kayak gini ya. Agak kecil. Tapi kalau ini dibilang Kalimantan orang ya, percaya ya. Kalau orang nggak tahu hampir sama kacar pasti percaya ya. Pak. Soalnya bodinya juga lumayan. Lumayan. Nih. Ini ya. Malaysia punya. Yang Malaysia punya. Ya. Harganya berapa nih Mas? Ini kalau Malaysia tangan saja 230. 230.000. Nah kalau yang real Kalimantan Kalimantan biasanya ya. Di atas 2,5 Pak. Di atas 2,5. Kalau di bawah 2,5 ya sama ini Pak. Jadi yang Malaysia punya. Malaysia punya. Ya. Pokok di bawah 2,5 pasti impor punya Pak. Impor punya. Ya. Oke. Okay. Jantan semua ya? Jantan semua Pak. Jantan semua. Nah, ini lanjut lagi kacar Filipin Pak. Oh ada kacar Filipin mana? Nah ini yang, nah ini asal usulnya dari Filipin, kacar Wulung. Oh kacar Wulung. Oh dia ori dari Filipin ya? Nah, ori Filipin aslinya Pak. Oh gitu. Istimewa kacer wong. Kacer wong ini rajanya kacer ini Pak. King of kacer. King of kacer. Super, lebih besar ya, super ya. Super banget. Ya, 2 kali. Nah, emang kalau biasa. Untuk bodinya emang lebih besar, parunya ya. Juga lebih gede. Ya, iya tuh, gede banget tuh. Gede banget. Ya. Harganya berapa yang kacar wulung? Kacar wulung tak kasih harga 900.000 yang jantan, Pak. 900.000 jantan. Yang jantan. Oke. Okay. Kalau yang ini ada betina juga. Oh betina ada sih. Siapa tahu yang buat tangkar. Ah iya. Ini ready betina juga. Oh ini oh, yang ini yang betina. Oh iya. Sama-sama gede sama. Oh mantap ya. Sama-sama hitam. Ya, sama-sama hitam. Dia kalau wulung tuh ekor bersih hitam Pak. Ya betina. Tanpa noda. Nggak ada putihnya dia. Ya. Hitam manis. Hitam manis. Kalau hitam ya pahit tak biasanya. Hitam manis tuh kopi tuh. Kopi. Yang betina berapa det? Betina cukup harga 600.000 Pak. Betina 600.000. Iya. Kacar wulung. Kacar wulung. Oke. Okay. Ini penerbangan ledekan. Nah, ledekan yang ujung kulon Pak. Oh yang dari ini ujung kulon. Ini Banten punya. Asli dari Banten. Asli Banten Pak. Oh, dari Banten. Nah, ini yang kalau Banten tuh bodinya nggak segede yang Kalimantan Pak. Ya. Nah ini jantan. Jantan ya. Istimewa. Ini masih trotol, ada bintik trotolnya nih Pak. Oh, berarti pastol itu. Pastol ini masih trotol. Iya. Oh, dia kalau yang Kalimantan berarti lebih gede ya? Oh, kalau Kalimantan mah besar banget Pak. Cuman besar. Kalau suara itu nggak bisa dibohongin Pak. Iya betul. Bener, kalau ya. Yang biasanya yang apa Kalimantan bilang Jawa rata-rata pembelinya itu pemula. Pemula. Nah, ya. Kalau yang paham pasti menolak Pak. Iya. Kalau yang paham pasti ngerti. Pasti ngerti Pak, dari ya. Harga juga jauh. Kalau ya, yang Kalimantan yang biasanya cuma 500. Iya. 4,5 gitu. Ya. Kalau yang benar-benar real. Yang ori. Nah, ini harganya 700.000. 700.000. Nah, ini ya. Yang bagi yang jantan. Ya, yang jantan. Ini ya. Stok ada berapa ekor? Stok cuma 3 ekor Pak. Oh, 3 ekor. 3 ekor doang. Berarti kan ujung yang dari yang ujung kulon. Ujung kulon. Ori Jawa. Ori Jawa. Ya. Nah, ini yang betinanya di sini, Pak. Betinanya ada juga. Ini
Mana? Nah, ini yang betinanya. Oh, ini betina. Ya. Nah, ini ya, siapa tahu buatan ternak. Nah, ya. Ini betinanya, Pak. Oh, iya. Yang betina. Betina istimewa. Betina berapa, Dek? Untuk betina tak kasih harga Rp250.000, Pak. Rp250.000. Iya. Yang betina. Yang betina ada 4 ekor juga. Berapa ekor? Kalau untuk yang betina ada 4 ekor. Ada 4 ekor. Lanjut Wambi. Nah, Wambi yang dari Hong Kong, Pak. Yang dari Hong Kong. Iya. Ini sama. Sama, Pak, ini. Cuman pada dokor ekornya, Pak. Masih lagi dokor. Dokor, yang penting mukanya, Pak, kalau untuk Wambi. Iya. Ini jantan betina, Mas. Kalau untuk Wambi ini jantan, Pak. Jantan. Ini juga jantan. Jantan. Ini pitak ini. Oh. Nah, kalau yang pengen pitak ini murah. Kepala profesor itu. Nah, profesor. Ya. Tapi harus bisa tumbuh lagi. Kalau dia apa? Kalau pengen tumbuh lagi biasanya dia di apa, Pak? Di kerotong full. Di full kerotong. Full kerotong. Nah. Apa? Kotorannya nggak usah dibuang. Oh, dia gitu. Panas, Pak. Oh gitu. Biasanya bisa nunggu. Kasih minyak ikan nggak tahu bagus saya. Minyak ikan. Ya. Ya boleh itu boleh. Ya. Berarti ini jantan semua. Jantan. Yang mulus berapa, Dek? Kalau yang mulus, ya. Ada ekornya jantan Rp2.400.000. Oke. Kalau yang bondol, ya. Bondol 2-3. Bondol 3. Nah, kalau yang betina ada juga di sana. Kalau yang profesor ini berapa, Dek? Profesor ini jantan, tak kasih harga Rp1.600.000. Oh, 1,6. Nah. Ya. Buat yang bisa ngerawat ini. Ya, bisa ngerawat, tapi gacor itu malah, Pak. Oh, gacor. Gacor. Oke. Yang betina mana? Ini betina, Pak. Oh, ini betina. Nah, ini betina. Oh, betina. Betina cukup Rp2.200.000. Betina Rp2.200.000. Rp2.200.000. Ya. Itu Foxeye. Nah, itu Foxeye Black Hooded. Black Hooded. Yang Black Hooded berapa dari Mas? Untuk Foxeye Black Hooded tak kasih aja 1 juta aja, Pak. Harga cukup 1 juta. 1 juta. Nah, ada Foxeye Thailand. Foxeye Jambul Thailand. Nah, Foxeye Jambul Thailand stoknya masih banyak. Banyak banyak. Banyak. Aman. Aman. Berapa tuh sih, Mas? Untuk Foxeye Jambul Thailand tak kasih harga 1.100.000. 1.100.000. 100.000. Ini siapa? Itu Black Hooded. Black Hooded. Nah, kalau ini Wambi betina Tangkaran. Nah, Wambi betina yang khusus Tangkaran, Pak. Tangkaran. Ya, siapa tahu yang buat pengen buat ternak ya, gitu, Pak. Buat dredging. Ini ada ringnya tuh. Kalau dari Tangkaran gini biasanya banyak berhasilnya. Banyak berhasil. Daripada betina impor ya? Ya, kalau impornya agak susah. Agak susah. Tuh. Harganya berapa nih, Mas? Harga cukup Rp3.500.000 per ekor. Rp3.500.000 per ekor. Iya. Untuk Wambi betina Tangkaran. Sekarang lanjut pipi hitam sama pipi putih. Ya, ini yang betina siapan, Pak? Betina siapan. Ya. Dua-duanya betina. Dua-duanya betina. Yang pipi hitam berapa, Dek? Untuk pipi hitam harganya Rp1.500.000, Pak. Rp1.500.000. Ya. Kalau pipi putih? Pipi putih sama. Oh, sama. Rp1.500.000. Satu setengah bebas pilih. Bebas pilih, Pak. Ini betina siapan? Jina-jina ya, Pak? Burung jina. Ya. Burung jina. Gede-gede ya. Gede-gede. Ya. Lanjut ini Samyong. Samyong yang NTT punya, Pak. Yang dari NTT. Samyong NTT ini istimewa, ya. Pak. Istimewa. Istimewa ini udah pada bunyi. Anteng yang burungnya. Anteng jina-jina ini, Pak. Ya. Mata merah. Kalau yang NTT dia mata merah. Mata dia. Merah. Ya. Ini mulus banget. Kondisi mulus. Mulus. Ya. Berapa duit ini, Mas? Ini tak kasih harga Rp1.200.000, Pak. Rp1.200.000? Iya. Samyong NTT? NTT ada dua ekor, yang satu bondol, yang satu mulus. Kalau yang bondol, ini Rp1.100.000. Yang bondolan 1,1? Iya. Nah, lanjut ini Cililin. Cililin, Pak. Cililin coklat. Cililin coklat? Iya. Kondisi mulus. Mulus, Pak. Udah semipur itu. Udah semipur. Udah semipur. Ya. Berapa duit itu, Mas? Itu tak kasih harga Rp1.300.000, Pak. Rp1.300.000? Iya. Cililin coklat. Soknya cuma ada satu ya? Betul, cuma satu ekor. Cuma satu. Lagi susah itu, Pak. Iya, lagi susah sekarang. Iya. Nah, lanjut Anis Kembang. Nah, ini Anis Kembang Tangkaran dari Malang. Oh, Tangkaran dari Malang? Iya. Ini ke pastol ya? Ini ya mau mutasi ke pastol, Pak. Iya.
Harganya berapa tuh, Mas? Itu tak kasih harga cukup 350.000 per ekor, Pak. 350 per ekor. Per ekor. Ya, bebas pilih. Bebas pilih. Stoknya banyak ini, Mas. Stoknya masih banyak. Masih banyak. Oh, kalau ini yang pastol. Yang pastol ngeriwikan, Pak. Pastol ngeriwikan. Ya. Jantan ya, Mas ya? Jantan. Bagus itu. Bagus, Pak. Ya. Berapa detik ini, Mas? Untuk harga 400.000, Pak. 400.000. Ya. Nah, let's kembang pasolan. Pasol ribikan. Ribikan. Ya. Lo harga itu 400.000. Jotanya merah trotol. Trotol ring Aris Singaraja, Pak, ini, Pak. Nah, ini ring Aris Singaraja. Nah, ini jaminan jantan 1000%. 1000%. Nah, 1000% jantan ini, Pak. Oh. Ini punya 3 bulan, enggak wiplong. Hah? Uang kembali utuh tanpa potongan ini, Pak. Uang kembali utuh tanpa potongan. Potongan. Ya. Yang ring Aris Singaraja. Yang ring Aris Singaraja. Singaraja. Oke. Okay. Garansi jantan. Nah, ini yang abal-abal juga ada. Abal-abal. Nah, tinggal pilih yang abal-abal ini, yang garansi ini, Pak. Ya, bebas pilih. Bebas pilih. Ya. Dari harga juga beda jauh, Pak. Ya, beda jauh. Beda jauh. Ya, tergantung selera. Iya. Kalau yang abal-abal berapa, Dit? Kalau yang abal-abal tak kasih harga 300.000 aja, Pak. 300.000? Iya. Yang abal-abal? Abal-abal. Stoknya banyak? Kalau abal-abal ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Nah, kalau yang ini jaminan jantan semua. Dari jantan? Iya. Ini juga udah mau pasol tuh, ya. Iya. Udah mau tas itu. Aris merah, ring, Aris Singaraja. Aris Singaraja, harganya juga mantap ini. Iya, betul. Untuk harga 1 juta per ekor. Tapi ntar kalau udah jadi juga mantap tuh. Mantap itu. Iya. Oh nih, burung masteran. Pentet matahari. Pentet matahari. Jarang juga, jarang ada ya. Jarang ada, Pak. Ini cuma 3 ekor. Cuma ada 3 ekor. Iya. Kondisi mulus. Kondisi mulus semua, makan ya. Pur. Oh, udah makan pur. Udah aman. Aman. Harganya berapa nih, Mas? Harga cukup 170.000. 170.000. Iya. Oh, pentet matahari. Lanjut. Endemik Papua. Endemik Papua, Pak. Gagal Papua blorok. Blorok yang gede tuh, Pak. Yang body big. Body big. Kalau nampaknya nggak hati-hati, rupanya patok ya? Iya, iya tuh. Hei, ngeri tuh. Mantap ini, Pak. Iya. Minggu, mulus, iya. Udah pada makan pelet lele, udah pada mantap ini, Pak. Iya, gede banget. Gede banget, Pak. Iya. Kira berapa tuh, Mas? Ini harganya cukup 1.200.000. 1.200.000? Iya. Tuh. Kalau udah bunyi satu kampung kedengaran suaranya tuh. Kedengaran ini kadang malah dimarahin loh kalau bunyi, Pak. Dimarahin. Nah, soalnya bunyi terus kalau sini ya. Iya, tuh. Harga cukup 1.200.000. Jagal Papua. Burung udah makan pur. Makanya pelet lele, Pak. Kasih pelet lele. Iya. Ya.